Assalamualaikum. Okay, hari ini kita masak ikan singgang Terengganu. Ini adalah ikan tongkol. Okay, kita panggil air hitam. Ini pula adalah bahan-bahan dia. Bawang besar, lengkuas, kunyit hidup, asam keping dan bawang putih. Okay, ini adalah ikan yang telah kita potong dan bersihkan tadi. Kemudian bila air dah panas, bolehlah kita masukkan bahan-bahan kita tadi, iaitu bawang besar, lengkuas, bawang putih, kunyit hidup. Okay. Dan kita tunggu seketika biar dia menggelegak. Bila menggelegak, baru kita masukkan ikan tadi. Tunggu ikan ni sampai dia masak. Okey. Masak. Ini Aisyah nak cakap rahsia tau. Bila dah masak, ambil sedikit ikan tadi dan kita hancur-hancurkan sikit. Kemudian baru kita gaul kembali dengan kuah ikan singgang. Masa ni jangan lupa perlu letak asam keping kita tadi tu. Letak garam dan yang secukupnya lah, dan kita letak cili. Okey. Tara, alhamdulillah dah siap dah ikan singgang Terengganu Aizah dan Azlim ni. Okey, sedap sangat. Dan dipadukan lagi dengan apa ni? Budu. Memanglah menambah dah ulam ikan goreng. Sedap sangat kan? Jangan lupa subscribe channel Nur Aizah Muhammad.